Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, sore dan malam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung tidak lama-lama. Yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Hari ini informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Marga Asih atau KBM yang akan dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Marga Asih menjelang bulan Ramadan. Apa saja, bagaimana kegiatannya, kita akan lihat sesuai dengan hasil dari surat masuk dari Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Marga Asih untuk semua guru-guru dan tata usaha termasuk untuk siswanya. Kita langsung ke suratnya. Nomor 422 garing 087 SMA Negeri 1 MGA titik Cabdin wilayah titik 8 garing 2022 perihal pemberitahuan libur awal Ramadan dan kegiatan pesantren Ramadan 1443 Hijriah. Yang terhormat, pada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Marga Asih di tempat, dengan hormat, dengan diterimanya surat ini, semoga Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMAN 1 Marga Asih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Amin. Mengacu kepada surat edaran Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 803 garing PK titik 01 titik 06 garing Sekre tanggal 7 Januari 2022 dan nomor 16523 garing TU titik 04 strip PKLK tanggal 28 Maret 2022, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 dan kegiatan penumbuhan budi pekerti, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini jadi surat yang disampaikan oleh sekolah berdasarkan dari surat yang masuk ke SMA Negeri 1 Marga Asih dari Dinas Pendidikan. Apa saja? Pertama, untuk tanggal 1 sampai 4 April 2022 itu libur awal Ramadan 1443 Hijriah. KBM-nya libur, jadi libur ya. KBM libur, tidak ada kegiatan dari tanggal 1 sampai 4 April. Kemudian tanggal 5 sampai 22 April itu kegiatan penumbuhan budi pekerti dan diisi dengan kegiatan pesantren Ramadan secara daring. Nah, ingat ya, ini secara daring, jadi secara online. Nanti untuk teknisnya akan ada informasi lebih lanjut lagi tentang teknis secara daring ini seperti apa. Kemudian tanggal 7 April 2022, pembagian progres rapot kelas 10 dan 11. Nah, jadi ketika ini dilaksanakan, maka di tengah-tengahnya tanggal 7 April itu akan ada pembagian progres rapot kelas 10 dan kelas 11. Nah, kegiatan pesantren Ramadan disesuaikan. Jadi nanti ketika kegiatan pesantren Ramadan sedang berjalan, maka di tengah-tengahnya di tanggal 7 April itu akan ada pembagian progres rapot kelas 10 dan kelas 11. Dan kemudian yang selanjutnya, tanggal 25 April
sampai 10 Mei 2022, perkiraan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau KBM libur. Jadi nanti libur itu mulai dari setelah kegiatan Ramadan, pesantren Ramadan beres, pembagian progres PTS atau rapot kelas 10-11 beres, baru terakhir tanggal 25 April itu mulai KBM libur untuk Hari Raya Idul Fitri sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Lumayan tuh ya, berapa lama nih, tanggal 25 April sampai tanggal 10 Mei, kurang lebih hampir 2 mingguan ya, hampir 2 mingguan. Nah, keterangannya begini. 1. Kegiatan belajar mengajar atau KBM bagi kelas 10 dan 11. Nah, ini nih. Kegiatan belajar mengajar bagi kelas 10-11 diganti menjadi kegiatan penumbuhan budi pekerti. Jadi, diisi dengan kegiatan pesantren Ramadan secara daring dengan nama kegiatannya Milenial Smart Trend Ramadan. Wah, ini namanya udah keren ya. Jadi nanti kegiatan Ramadan itu nama kegiatannya adalah Milenial Smart Trend Ramadan. Nanti jadwal kegiatan pesantren Ramadannya akan segera menyusul. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, untuk kegiatan penumbuhan budi pekerti wajib mendapatkan pembinaan dari guru atau tokoh agama masing-masing. Nah, ini untuk siswa yang non-Islam, yaitu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, untuk kegiatan penumbuhan budi pekertinya itu wajib mendapatkan pembinaannya dari masing-masing tokoh agama dari agama tersebut. Jadi siswa yang selain Islam, silahkan hubungi nanti tokoh-tokoh agamanya, gereja-gerejanya, vihara-viharanya untuk mendapatkan pembinaan tentang penumbuhan budi pekerti. Kemudian yang ketiga, jadwal dan dana pembagian progres rapot akan menyusul. Ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut tentang bagaimana jadwal dan denah pembagian kelas untuk progres rapot. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Marga Asih, 31 Maret 2022, Kepala Sekolah atas nama Dr. Anas Adir HND MSI. Nah, begitu informasi kegiatan KBM selama libur Ramadan. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk tanggal 1 sampai tanggal 4 April itu libur dan masuk diisi dengan kegiatan Ramadan itu mulai dari tanggal 5 sampai 22 April. Di tengah-tengahnya tanggal 7 April itu ada pembagian progres rapot kelas 10 dan 11. Bagaimana untuk yang kelas 12? Kelas 12 itu nanti ada rapat pleno dulu, nanti akan diinformasikan kemudian ya. Nah, kemudian libur akhir hari raya maksudnya itu mulai tanggal 25 April sampai 10 Mei 2022. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat informasinya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan di like, di share sebanyak-banyaknya agar informasi ini khusus untuk di tingkat SMA Negeri 1 Marga Asih bisa tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan hati yang bersih, bisa memaafkan lahir dan batin atas semua kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita dan kita kepada orang lain. Dan juga mohon maaf atas nama pribadi, banyak salah terhadap semuanya, wabil khusus untuk guru-guru, rekan-rekan, dan murid-murid Bapak di SMA Negeri 1 Marga Asih.
Semoga kita bisa ketemu lagi di sekolah, di kelas, dan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.